Apa hukum sebab salah duduk tayat akhir, ada orang silang kaki, ada orang lurus tapak kaki? Boleh terangkan duduk yang betul. Apakah hukum jika tersalah? Baik. Duduk tayat akhir, duduk tayat awal. Dia ada empat duduk dalam sembahyang. Faham? Duduk yang pertama kita akan duduk, duduk antara dua sujud. Duduk yang kedua dia panggil duduk istirahah. Duduk yang ketiga duduk tayat awal. Duduk yang keempat duduk tayat akhir. Semua duduk ini ialah duduk iftirash belaka, melainkan duduk tayat akhir, duduk tawarruk. Hukum duduk iftirash sunat, bukan wajib. Hukum duduk tawarruk pun sunat, bukan wajib. Imam Syafi'i sebut, kalau dalam tayat akhir, uhibbu, aku suka. Dalam kaedah kitab Al-Um Imam Syafi'i, kalau dia kata uhibbu, aku suka, makna yusannu, disunatkan. Faham lagi? Dia kaedah dia lagu tu, kitab. Okey? Maknanya, duduk tayat akhir, sunat duduk tawarruk. Faham duduk tawarruk? Duduk tawarruk lagu mana? Punggung duduk atas lantai. Kaki kiri keluar bawah betis kanan. Dan tapak kaki kanan ditegakkan begini. Faham lagi? Itu duduk tawarruk. Itu yang afdal. Siapa yang tersalah duduk tawarruk, dia pergi duduk iftirash. Patut duduk macam tayak akhir. Dia pergi duduk macam tayak awal. Hukumnya harus tidak salah. Cuma dalam masalah afdal saja. Dalam tayak akhir, afdal duduk tawarruk. Punggung atas lantai, kaki kiri keluar kot betih kanan. Afdal, bukan wajib. Kalau kita buat terbalik, sah juga. Faham? Soal